Satreskrim Polres Pati Jawa Tengah menggagalkan penyelundupan ratusan sepeda motor dan mobil bodong yang akan dikirim ke Timur Leste. Terbongkarnya kasus penyelundupan kendaraan ini bermula dari kecurigaan terhadap aktivitas mencurigakan di salah satu gudang. Di gudang tersebut, sejumlah truk kontainer kerap keluar masuk sambil membawa kendaraan. Udah. Petugas pun menurunkan tim untuk memeriksa gudang tersebut. Hasilnya diketahui jika kendaraan roda 2 dan roda 4 di gudang tersebut merupakan kendaraan ilegal yang tidak ada surat-surat. Tadi ini juga dengan Pak Asep telepon. Pemirsa, sindikat penyelundupan 325 unit sepeda motor dan 41 mobil tanpa surat yang akan diselundupkan ke Timur Leste berhasil digagalkan. Aksi para tersangka yang sudah berjalan selama 3 tahun ini mendapatkan ratusan kendaraan dengan membeli secara online, dikumpulkan hingga dilakukan pengiriman dengan menggunakan kontainer. Kasus ini terungkap lantaran dokumen pengiriman ke lokasi Kalimantan yang pada kenyataannya akan dikirim ke Timur Leste. Untuk lebih jelasnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Pati, Ibtu Gala Rimba Doasirak. Selamat siang, Pak. Pertama-tama kita ingin tahu dulu, Pak, bagaimana kasus ini, kasus penyelundupan ini bisa terungkap? Baik, kami jelaskan kenapa perkara ini bisa terungkap, karena memang adanya laporan dari masyarakat dan kemudian kita melakukan penyelidikan juga bahwa ada aktivitas mencurigakan pada salah satu gudang di wilayah hukum Polres Pati, yaitu di Kecamatan Juwana, di mana gudang tersebut sering adanya kontainer dan juga mobil-mobil kendaraan pickup yang sering membawa kendaraan berupa sepeda motor yang sering keluar masuk, namun kenyataannya gudang tersebut bukan merupakan pabrik ataukah dealer kendaraan. Oleh karena itu, adanya laporan dari masyarakat, kita lakukan penyelidikan lebih mendalam dan ternyata didapatilah pada tanggal 19 Mei, didapatilah ada dua kontainer yang berisikan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang siap untuk diberangkatkan ke pelabuhan. Kemudian kita kembangkan, kita interogasi, ternyata benar bahwa sudah ada 15 kontainer yang berangkat di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Kemudian dari situlah kita kembangkan untuk mencari tersangka-tersangka dan didapatilah total ada 9 tersangka. Pak Gala, kita ingin tahu juga, Pak, apakah para pelaku ini hanya menyelundupkan ke wilayah Timur Leste ataukah juga menjual secara langsung produknya kepada warga sekitar? Jadi para pelaku ini mereka menadah, bukan menjual kepada masyarakat sekitar namun membeli. Ketika ada masyarakat yang ingin menjual barang-barangnya, maka mereka-mereka inilah yang membeli barang dengan spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan buyer yang menurut hasil pemeriksaan kami yaitu dari Timor Leste sana, maka mereka belilah merek-merek tertentu kemudian dikirimkan dalam kontainer-kontainer ke Timor Leste. Ya. Dengan menggunakan 11 kontainer untuk menyundupkan kendaraan tersebut, apakah keseluruhan kontainer ini sudah dilakukan pengecekan untuk mengetahui apa saja yang ada di dalamnya, Pak? Betul, jadi pada saat itu juga, pada tanggal 19, langsung kita melakukan pemeriksaan yang awalnya di gudang, kemudian pada tanggal 21, kita lakukan pemeriksaan juga di Pelabuhan Tanjung Emas terkait isi 15 kontainer tersebut. Ternyata benar bahwa terdapat kendaraan-kendaraan roda 2 dan roda 4 yang di mana roda 2 dengan jenis yang sama, kemudian roda 4 ada beberapa jenis diantaranya pickup, minibus, kemudian ada truk dan sudah kita pindahkan ke wilayah hukum Polres Pati. Ibtu Gala, kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya, ini sejumlah kasus penyelundupan ini kerap terjadi. Bagaimana pihak kepolisian akan menyiasati ke depannya supaya hal ini tidak terjadi lagi, Pak? Dalam pengungkapan ini, sekaligus ingin kami sampaikan kepada masyarakat bahwa
agar berhati-hati dalam proses memperjualkan jual beli kendaraan bermotor, di mana jangan mudah terpercaya dengan orang-orang yang ingin menjual atau memperdagangkan kendaraan yang cuma ada STNK saja. Kemudian tidak boleh menjual, kami juga sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak boleh menjual kendaraan-kendaraan yang cuma memiliki STNK. Karena bukti kepemilikan yang sah jelas bahwa harus memiliki STNK dan BPKB. Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh masyarakat apabila ada informasi sekecil apapun terkait adanya tindak jual perdagangan, jual beli kendaraan yang cuma memiliki STNK saja atau dalam hal ini tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah atau yang sering dikenal dalam masyarakat dengan kendaraan bodong, agar segera melaporkan ke pihak-pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian, bisa ke Polsek ataukah Polres-Polres terdekat. Dari situ akan kita segera tindak lanjuti untuk meminimalisir terjadinya tindak-tindak pidana penyelundupan barang keluar Indonesia. Ya, itu Gala, berapa total tersangka yang sudah diamankan dan sebetulnya apa saja sih peran mereka di sana? Jadi total tersangka sudah ada, kami ulangi sudah ada 10 ya, total tersangka ada 10. Peran mereka yaitu 7 orang sebagai buruh yang melakukan kegiatan di gudang, termasuk beberapa di antaranya juga ikut mencari kendaraan, ikut membeli kendaraan yaitu dengan cara COD ataukah dari mulut ke mulut di masyarakat. Kemudian 1 orang sebagai kepala gudangnya, artinya yang berkomunikasi langsung dengan buyer. Kemudian ada 1 lagi sebagai eksportir yang kita lakukan penangkapan di Semarang. Kemudian ada 1 orang yaitu oknum yang dalam hal ini berperan sebagai pembuat surat jalan. Ya, itu Gala. Kita ingin tahu juga, rencananya kan kendaraan ini akan dikirim ke Timur Leste. Apakah nanti sesampainya di Timur Leste, kendaraan-kendaraan ini akan digunakan oleh warga sekitar di Timur Leste atau nantinya akan dijual lagi, Pak? Baik, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan kami, kendaraan-kendaraan ini nantinya akan dijual kembali di Timor Leste. Dan tentunya dibuat seolah-olah merupakan kendaraan baru di sana, dibuatkan surat-surat di sana, kemudian akan dijual dan digunakan oleh masyarakat Timor Leste. Terima kasih banyak, Ibtu Gala, Kasat Reskrim Polres Pati, Jawa Tengah, atas informasinya.